Ni saya nak cerita. Orang ni bila dia COVID ni tak tahu pergi mana kerja, dia memang nak raman. Ada satu kumpulan barulah tak baru banyak bulan kot lahir. Kumpulan ni nama dia Perjalanan Mimpi Yang Terakhir. PMYT. Ada grup dia apa dalam media sosial. Grup ni mereka, ini grup ni ada ribu juga. Mereka sedang bergantung dengan mimpi satu orang yang nama dia Masitah Abdul Jalan. Dia ni telah muncul dalam medsos cerita tentang mimpi akhir zaman yang dia mimpi. Ada pengikut dia yang sedang siap jual rumah, buat rumah dalam hutan, nak korek dalam tanah, bersiap perjalanan nak pergi ke Syam, nak join Imam Mahdi. Ini cerita betul di Malaysia. Ni saya cerita. Ini kisah. Dan mereka ada banyak grup-grup Telegram, WhatsApp mereka, sampai ribuan yang sertai. Dan di Perlis kita pun ada nama-nama dia pun kita tahu, siapa kepala pun kita tahu. Duk siap beli barang apa semua, benar anak panah pun semua siap. Sebab dunia nak kiamat dah ni. Dan Masitah ni buat ramalan melalui mimpi dia. Macam-macam lah ramalan dia. Bulan Ogos apa akan jadi, bulan September apa jadi. Tuan-tuan, masyarakat Malaysia ni walaupun lama kita, tapi kita bukan masyarakat yang cukup matang dengan peristiwa-peristiwa pelik. Dalam bahasa biasa kita kata masyarakat kita ni duk perak lagi. Tuan-tuan, bila tengok politik kita tak stabil, parlimen bergaduh macam ni, first time berlaku kita tukar kerajaan, tukar parti politik. Kemudian dalam 2 tahun tukar pula lagi satu. Orang Malaysia terkejut. Apa jadi? Dah nak kiamat ke ni? Berkelahi saka ni? Padahal tukar kerajaan ni di Thailand kerap sangat dah. Di negara lain bukan kerajaan tukar, jatuh bom semua cukup. Tak ada mereka terkejut kiamat ke apa. Memang macam tu lah negara mereka. Tapi oleh kerana kita ni baru, tukar kerajaan pun kita rasa tanda kiamat dah nak main. Yang seronoknya seolah-olah kiamat tu di Malaysia aja, tempat lain tak kiamat lagi. Sebab kita tidak ada. Dalam kesempatan tu marilah guru agama ni, pendakwa-pendakwa mimpi ni, yang membawa benda-benda khurafat yang seperti ini, mereka mendakwa dengan dakwaan-dakwaan yang karut, yang mana ni mimpi. Siapa nak kata apa, dia mimpi, kita tak nampak. Oh, dia kata mimpi dalam Islam dikira benar. Islam kira mimpi yang benar. Dalam surah Yusuf, mimpi Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam kan, Allah iktiraf dengan mimpi. Mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun lepas sembahyang subuh tanya jika sahabat melihat mimpi. Tapi dalam masa yang sama, orang ada mimpi yang benar, ada orang boleh dakwa mimpi yang mana dia tak tengok pun dia boleh kata dia khayal. Sebab tu dalam riwayat Ibn Majah, Nabi kata inna ru'ya salas, mimpi ni 3, minha ahawilun minasyaitan, satunya ialah kejutan syaitan bagi kita takut. Liyahzuna bihi bani Adam, supaya anak Adam jadi takut bila tengok mimpi ni. Bila mimpi bangkit, tak boleh tidur kerap, duk nampak benda macam syaitan main dengan dia. Syaitan main dengan dia. Ada yang Nabi kata minha ma yahimmu rajul fi yaqadati, antaranya apa yang mana satu orang tu duk buat kerja, duk sibuk masa dia jaga kerja dia, duk buat rumah, lepas tu mimpi-mimpi sapu-sapu rumah jadi mahligai pasal dia duk buat kerja tu. Mimpi tanam, duk tanam sayur, mimpi-mimpi sayur dia tanam jadi durian. Mainan tidur dia.
Kemudian Nabi kata, ya, Nabi kata fayarahu fi manam, dia tengok ni. Dan yang ketiga baru Nabi kata, wa minha juz'un. Dia antaranya satu juz' min 46 juz'an minan nubuwah, daripada 46 bahagian daripada kenabian. Hak tu hak mimpi yang betul. Akhir zaman Nabi kata orang yang bersalah mimpi dia benar. Tapi golongan ni ambil kesempatan klaim mimpi. Dan ada tuan-tuan pergi tengok mimpi masyitah. Pakat duk percaya mimpi dia. Yang menariknya golongan hati mengaji agama sampai Azhar boleh percaya juga dengan mimpi masyitah ni. Masyitah ni pun bukan mengaji agama apa. Dia atas mimpi dia habang. Apa bukti mimpi dia? Dia habang kata lepas dia mimpi, rupa hari dia kena tu duk belanggak peti air 3-4 kali. Jadi suami dia kata ni satu mimpi yang ajaib. Lepas tu dia pun buat cerita. Lepas tu dia mimpi, lepas tu dia mimpi kena bawa pasukan. Yang menariknya pasukan tu antaranya akan main berimpun ni di Perlis ni. Seluruh Malaysia ni nak bergerak daripada Perlis ni, di Perlis dan di sempadan-sempadan Thailand lah, nak naik ke atas nak pi sokong Imam Mahdi. Ni bukan cerita 100 orang 200 orang ni, thousands yang join the group. Sebab manusia tak ada, manusia hopeless, manusia dah tak ada harapan. Padahal harapan tu ada, kerja tak ada, kadang-kadang apa tak ada, duk fikir bila kiamat nak mai, bila kiamat nak mai. Mai golongan agama ada pi ambil kitab Tajul Muluk pula buat ramalan kata apa nak berlaku. Sebab tu Islam panjang bila dia datang, dia memberikan harapan kepada manusia untuk faham hal-hal berhubungan. Panjang cerita ni, tapi saya ingin ingatkan hal ni supaya kita tak terlibat dengan karut-marut.